Ya, hari ini kita akan menyelenggarakan pesta rakyat yang namanya Saparan. Ini adalah Saparan atau nyadran atau mungkin dalam bahasa sekarang bersih dusun. Sebenarnya acara ini sudah rutin tiap tahun, Mas. Jadi kapan mulainya kami sendiri kurang tahu karena memang kami juga generasi yang meneruskan dan nanti kami harapkan juga generasi di bawah meneruskan lagi. Saparan itu acara Jawa yang digelar tiap bulan Sapar. Acara syukuran pada intinya adalah acara syukuran, bersyukur atas semua rezeki yang Tuhan berikan. Nah, itu di dalamnya ada banyak kesenian. Salah satunya ada wayang, digelar seharian itu sampai pagi, dari siang sampai pagi. Kemudian ada jatilan, ada juga lengger tapeng, dan juga ada kirap tumpeng, di mana wujud rasa syukur dan doa orang Jawa itu disimbolkan dengan tumpeng gitu. Kemudian diarak, terus doa bersama, lalu dinikmati bersama-sama. Jadi Saparan sendiri sebetulnya dalam konteks kuncinya memang doa bersama, Mas. Namun sebelum itu memang ada rangkaian yang ini ada hubungannya dengan simbah cikal bakal. Ya, tidak hanya doa dan ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmatnya dan rezekinya, kita juga mengirimkan doa untuk para pendahulu kita, leluhur kita yang sudah banyak berjasa. Contohnya seperti Founding Father Linggo, Mbah Linggo Manik itu, kenapa kok dinamakan Linggo itu ya karena Founding Father-nya itu. Terus dan beberapa tokoh masyarakat yang zaman dulu membangun Linggo sampai sekarang bisa seperti sekarang ini. Mulai kemarin Kamis pagi kita mengadakan bersih-bersih di Petilasan, di Mbah Linggo Manik, Ki Dalem Tanu dan Ki Gagak Roban, diteruskan ke makam. Tujuannya ini adalah bukti bahwa kami menghargai dari para pejuang dusun, tokoh masyarakat yang sudah memang dipanggil Tuhan Yang Maha Esa, dengan harapan inilah bekti kami. Dilanjutkan pentas kesenian tradisional jadilan kemarin, yang ini versi dari anak-anak muda. Terus dilanjutkan malam harinya, inilah sebetulnya intinya kita mengadakan kenduri agung di tadi malam atau nyadran. Inilah kunci utamanya mendoakan ini. Nah, kenapa tahun ini begitu spesial? Karena sudah 2 tahun 3 tahun ya pandemi tidak ada Saparan, jadi warga sangat merindukan. Cuman secara biaya kan gede banget. Kalau dulu-dulunya orang itu menabung bareng-bareng untuk tahun depan, sekarang karena semuanya sedang krisis di masa pandemi ya, tabungan lupa disiapkan. Tapi alhamdulillah hari ini lebih mudah untuk kita bisa mempresentasikan tradisi budaya ini ke pihak sponsor, dan terima kasih saya ucapkan untuk Nisin Gapin yang sudah mensupport kami semua untuk melestarikan, melanjutkan budaya Saparan, budaya kita. Ayo Mas, turun Mas. Ini melibatkan semua lapisan masyarakat dari yang kecil TK, SD, SMP, dan SMA yang di Linggo ini. Harapannya memang dari generasi penerus ini memang betul-betul bisa tertanam di dalam hati, besok bisa melestarikan tentang adat istiadat. Karena memang di dalamnya ada pituah, ada pesan dari simbah-simbah dulu yang memang kalau simbah dulu pesan itu kan tidak secara vulgar, namun memang dengan cara simbol-simbol, termasuk ada tumpengan, ingkungan, dan lain-lain. Di sinilah persatuan dan kesatuan warga masyarakat Linggo ini adalah dalam satu momen Saparan ini. Karena momen Saparan ini memang harus didukung dari semua warga. Ini rutinitas, Mas. Kalau zaman sekarang mungkin kita bisa mencari sponsor atau yang lain. Zaman dulu memang kita harus nabung. Sekarang melakukan Saparan itu biasanya mulai tahun bulan besok kita sudah nabung untuk Saparan tahun berikutnya. Sehingga cikal bakal ini memang kalau dikembalikan ke acara ritual, setelah melakukan kenduri biasanya kita tutup dengan kesenian wayang kulit sehari semalam. Kesenian lengger tapeng itu media penyebaran
agama Islam ke Ngelinggo. Waktu itu medianya adalah kesenian lengger tapeng yang kemudian menjadi lestari dan sampai sekarang menjadi hiburan untuk masyarakat. Jadi kita hadirkan lagi supaya generasi berikutnya juga tetap menangkap semua pesan-pesan dari leluhur pendahulunya gitu. Nah, harapannya acaranya akan menjadi acara tahunan yang lebih bagus, lebih baik lagi, dan ditunggu tentunya di tahun-tahun berikutnya lebih besar lagi. Jadi saya harapkan untuk teman-teman yang mungkin mau membantu dalam hal apapun yang bisa kalian bantu, silakan dikontribusikan untuk merawat budaya, warisan budaya dari pendahulu-pendahulu kita agar Indonesia tetap menjadi kaya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk semua doa dan supportnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu meliput acaranya. Terima kasih sekali lagi untuk Nisin Gabin yang sudah mensupport acara ini menjadi acara yang luar biasa. Semoga selalu bisa bekerja sama untuk program-program berikutnya. Matur nuwun.